Hai pemirsa Margi Virtual, kami kembali lagi ke hadapan Anda semua menghadirkan inspirasi makanan tradisional yang tak banyak dijumpai dimanapun. Kali ini sebuah inspirasi resep unik keripik beligo kami persembahkan kepada Anda semua. Satu proses kali pertama adalah kita kupas buah beligo dengan hati-hati. Kemudian kita keluarkan bijinya dan potong memanjang. Setelah semua potongan siap, kita siapkan alat pasah dan kita pasah buah beligo ini menjadi lembaran kecil tipis. Lakukan dengan perlahan agar semua potongan buah beligo tereksekusi secara menyeluruh. Langkah selanjutnya kita siapkan panci berisi 1 liter air, masukkan 5 sendok makan garam, dan rebus irisan lempeng buah beligo ke dalamnya. Perebusan hanya memerlukan waktu selama 2 menit. Kemudian langkah selanjutnya tiriskan ke dalam tempat yang disediakan dan tunggu beberapa saat. Selanjutnya, jemur tirisan buah beligo tersebut selama 2 hari. Langkah terakhir adalah menyiapkan tepung beras yang dicampur dengan bawang putih, ketumbar, dan sedikit garam yang telah dihaluskan. Masukkan lempengan buah beligo dan goreng dalam api kompor besar. Tiriskan dan keripik beligo telah siap disajikan. Demikian pemirsa, terima kasih telah menonton video ini. Semoga hari Anda selalu menyenangkan dan selamat mencoba.